since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots. Rumah gue kedatangan tamu besar nih guys. Pasco udah sekali nih. Badannya membesar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi sama gue Pasco Rusemi di Martin Dialis. Hari ini gue beruntung banget bisa datang langsung ke tempatnya Bang Irfan Hakim. Oke, kita masuk. Hari ya. Gue ikutin mulu dari awal nih, akhirnya gue bisa sampai ke sini. Let's go. Ini karena panas hari ini dikasih Misty. Karena kalau nggak pakai Misty dia banyak burung yang suka langsung hit drop gitu. Ini surga di tengah kota ini. Ini benar-benar surga di tengah kota. Surga buat burung-burung. Nah, beda dengan di luar sini agak lumayan terasa sejuk. Ini semua dari apa? Semua ini berapa meter? 600 meter persegi. Tingginya 12 meter. 12 meter ya? Iya. Ada satu apa aja di sini, Mas? Ada burung-burungan, burung hitam, ikan-ikanan, kura-kura dan lain-lain tuh. Ini udah mulai ini. Hey, Cepo. Cepo ini udah terkenal juga nih. Ini sebenarnya kemarin dia hinggap di Bang Yos ya? Iya Bang Yos. Ada dua ini dan itu udah hinggap di kameramen tuh. Oh. Hello. Ini Cepo. Ini jadi kalau disuruh hinggap, ya nggak mau tapi dia bisa hinggap. Tidak ini deh. Ini nggak ini hinggap ya. Tap tuh. Tapi ini udah pintar ngomong loh Bang? Belum. Baru dikit, baru ngoceng-ngoceng, ngedumel gak jelas gitu. Tapi ini karena masih muda. Jadi muda tuanya itu terlihat dari si Jengir Kuning itu. Ini dari mana nih? Ini dari mana Kang Tio? Ini bawa mana nih Pak Haji gue? Ini tuh dari Enggano. Enggano, iya. Kebanyakan ini dari asli Indonesia dan ada Beo Nias itu dinyatakan sepertinya katanya sudah punah. Tapi dengar-dengar di Thailand itu sudah dikembang biakan di sana, lebih besar dari ini ukuran kayak ayam. Ayam ya? Ini lebar aja banget, ngikut terus. Jadi kalau ada tamu di sini tuh ya dia milih. Kalau banyak kan tuh kayak mertua gue kan datang bawa temen-temennya gitu. Dia milih hinggap di satu urek gitu aja. Nih sekarang hinggapnya udah berarti ini aja. Udah nikmatin aja. Iya. Jadi di sini ada air terjun. Keren banget. Udah mulai segar kan di sini kan? Ikan apa aja? Ikan pari, ikan. Ada supernet juga. Ada 5 ekor supernet, 5 tapi yang kecil. Ada yang taruh koi? Koi kayaknya secara konsep kurang nyambung. Kurang nyambung ya? Iya kurang nyambung. Oh ya? Ini gimana tuh? Seperti ini. Oh. Ini arwah-arwahan begini. Makanya kemudian gue ada yang gede kan tau. Jadi takutnya nyapluk burung. Kalau dia apa? Kalau udah gedean nih? Bisa makan yang kecil banget. Itu dia makanya itu dia. Predator kan maksudnya? Ya, makanya ini gue gini-gini ada 5 sih. Sekitar ada di beberapa tempat. Kalau kita dari sini, bisa banget sih. Jadi kalau dari kopi itu nggak bisa pulang. Kamu suka binatang ya? Aku suka alam sih sebenarnya. Ya. Mau binatang, mau alam, pohon-pohon. Kan naik gunung gitu nggak? Dan nyari. Iya, sama kerjaan nih. Tapi karena waktunya susah ya udah gue bikin alam sendiri gitu. Ini baru menetas nih. Ya, si John namanya, si John ini jalak kebo tapi albino. Ini baru menetas anak ini, aduh. Baru menetas, ada 2 ekor tapi sayangnya nggak albino. Kenapa kamu nggak mau ini? Kurang gede, kurang kecil. Keren banget, keren banget. Jadi itu pada akrabnya semuanya. Keren banget. Kamu apa di sini? Tanduk Rusa Kalimantan ya? Ya betul, yang itu. Lagi ada yang baru menetas juga, Foxy Hong Kong. Hah? Ini sudah ke berapa kali? Tentu 5 deh ya? 6? 6? Kenapa ya? Apa yang menetas? Foxy Hong Kong. Ini nih, di sini nih. Di sini ada. Yuki, sini Gi. Gi.
Oh, tapi duduknya lagi di sini. Ada kok yang kok. Duh, lagi makan. Boksai. Itu tuh anaknya di sebelahnya tuh. Lihat ya. Itu. Di ujung. Nah, ini bapak. Oh, ini. Marah. Iya, iya. Oh, Allah. Ambil itu, ambil buat makanannya. Ini dibikin sendiri nih kadang ini. Bikin sendiri. Ya Allah, keren banget. Ada bayinya baru nentas tuh. Ini. Coba Nurul ambil gambar bayinya tuh. Nih, sekarang indukannya mana? Ini nak mana sih? Mana? Oh, sini. Dia. Ini bapaknya nih ya. Nah, entar dia suapin deh. Bentar lagi dia naik ke atas terus suapin. Kayak dimakan. Itu buat anak kamu. Ini. Oh, ambil. Itu buat anak kamu. Sini. Sini nak. Ini kemarin juga ngambil kok. Mau enggak? Ini buat anak kamu. Ambil. Sini. Dia pengen in frame aja kayaknya. Enggak lapar. Ayo. Oh iya. Ayo buat itu yang kecil. Ayo dong, banyak. Ambil banyak. Itu ntar dibawa ke kandang sama dia, Mas. Iya, dibawa ke sarangnya dia. Jadi kita tuh bisa tahu kapan dia mau bertelur dari dia ngambil itunya. Ngambil makanannya ataupun dia bisa juga kalau dia terbang bawa makanan berarti dia ada udah menetas. Kalau bahan sarang berarti dia mau bertelur. Nih ambil semua. Nah, cowok itu ya. Ini jantannya. Ini gue agak hati-hati karena dia pernah nyerang gue. muka gue sampai berdarah-darah gara-gara dicakar sama dia. Oh iya. Udah. Ini nggak dimakan mana kan? Ditaruh di sini aja kan? Mungkin dibawa, kan? Dimakan dulu. Kalau itu dia ditaruh di itunya. Disuapinnya pakai mulut lagi. Iya. Udah ya. Udah dong, sana dong. Ini si Jack kan? Si Jack atau si Jen? Oh, Jack kan? Dia maunya disuapin, Mas. Iya. Jen ya? Iya. Si Jen ya? Oh, kalau si Jen gue santai. Yaudah. Dia sahabat gue kalau si Jen. Pernah diserang. Pernah diserang sama si Jack. Nah, di atas pohon. Di atas pohon ini bisa banyak juga. Aduh. Ini kayak begini aja dikasih kursi aja udah enak banget duduk di sini. Ya udah adem ya. Kursi. Ini ada murai batu tuh. Hey. Oh, taruh murai juga, Mas. Ini murai batu udah beranak juga. Hey. Halo. Sini, Nak. Sini. Cepet banget. Sini. Ambil. Ih, pintar. Gue tuh kalau burung mau ngambil makanan dari tangan gue tuh seneng. Berarti dia percaya sama gue. Iya benar. Jadi gue ayo gue gak apa-apa, gue baik, gue baik gitu. Di hati gue nya gitu. Jadi ketika dia datang, seneng ya. Seneng. Ya. Tapi kalau dia masih curiga, wah ada apa nih gue gitu. Iya. Coba lagi ya. Lagi. Pinter. Thank you ya. Murai batu. Yang ngasih makanan siapa? Yang thank you siapa? Oh iya benar. Harusnya dia yang thank you. Iya benar. Ya juga ya. Thank you dia mau ngambil dari gue. Hello. Nah, ini ibunya nih. Nah, ini anaknya nih. Ini berlahir di sini nih. Ini murai batu juga lahir di sini. Nah, bukan, beda. Itu ibu, ini anak nih. Nah, yang ini anak tuh. Karena ada gelangnya, ada hakimsnya. Jadi semua itu tuh dia dikasih ring supaya ntar tahu koin itu ada produksi dari sini. Oh, yang lahir di sini dikasih ring gitu? Iya, betul. Dan itu sebetulnya ibunya enggak ya? Ibunya enggak, karena bukan dari sini. Ini nah, ayo banyak. Mau ini enggak? 9 kilo 2 hari. Gua rasa lebih kayaknya. Tuh, ambil. Tuh itu Wambi. Betul ya? Iya, Wambi. Gue tuh masih suka nanya-nanya karena gue tuh pengetahuan burung kicau gue tuh nol-nolnya, nggak tahu. Burung kicau. Jenis burung ini apa, itu apa, gue nggak tahu. Mana? Oh iya, ini lahir di sini juga ini, nih. Ini apa? Fox Sayongko yang tadi bertelur, lagi. Ini kakak-kakaknya nih.
Hey, tuh ring kakinya juga sama. Itu ambil, ayo makan. Ini mambruk yang tadi nih. Jadi dia kerja di sini, Mas? Hah? Ini jadi di sini dia? Dia kan terbang. Dia hobinya sebetulnya di sini dari sana. Itu yang di atas itu namanya Nicobar, itu merpati Papua tuh, gondrong merpati gitu. Papua. Iya, itu gondrong gitu tuh. Itu makannya apa dia? Biji-bijian. Biji-bijian ya? Iya. Yang karnivor ada? Karnivor di sini nggak ada, tapi ada ya? Tapi ketika mereka terserang mereka bisa saling bunuh, tapi bukan buat dimakan sih. Mereka buat bunuh doang tapi tidak dimakan. Berarti masih herbivore juga. Mau digebugin aja lah. Terbang, terbang. Mas, ini pompa berapa watt, Mas? Berapa ya? Gue tuh nggak pernah mau tahu angka. Takut sakit hati. Takut sakit hati. Iya benar. Nih. Oh. Di sini taruh ikan juga, Mas. Iya, nanti. Yang gede kali ya. Biar nggak jatuh dia. Ini am, bagus, ambil buat teman anak kamu, cepet banyak. Iya iya, buat anak kamu, nih ibu bapak nih. Ayo, jangan berantem, hei suami istri, oi. Ambil, ambil. Ya udah ya, udah ya, udah. Sana. Tahu ya, gue gini aja gue udah bahagia loh. Keren. Pesan gue ngasih si Jack. Ayam gak lo taruh, Mas, ini ayam? Ayam, apa? Ini juga ada kerang burung. Mana? Lagi mengeram. Mana? Ini. Ini? Burung apa? Masih yang masih dirahasiakan. Mana? Ini sarangnya? Iya, lagi mengeram, ada di sana. Oh, ini nih? Iya. Oh, tapi pintunya di sana ya? Iya, pintunya di sana. Wow. Hah? Iya, pakai daun pisang yang waktu disebarin sama Mbak. Iya. Wow. Jadi kita tuh harus tahu di mana letak sarang-sarang. Karena kita harus menghitung juga ketika bertelur berapa hari keberapa dia akan menetas. Karena masing-masing burung juga kadang-kadang berbeda ya. Terus nanti kapan dikasih ring, kapan terbang, dan itu karena harus didata. Gitu. Wah, burung apa nih? Ada deh. Berapa orang yang terlibat, Mas? Di kandang ini? Masih burung di pabrik. Oh ya udah, jangan dulu deh. Oh, masih rahasia. Di sini yang kerja untuk perawatan ikannya ada Ihsan, kemudian dokter hewan ada juga, kemudian ada buat tanaman Pak Ukat. Oh iya, banyak juga ya. Tapi ikan kurang banyak, Mas. Masih dikit, Mas. Iya, kok kebanyakan ini nggak dapat ini ya? Nggak dapat. Oh. Itu. Itu lihat burung yang kecil tuh. Oh, itu iya. Strawberry pins namanya. Ini udah pernah bertelur dan menetas juga tuh. Di sini? Iya, di sini. Punya anak di sini ya? Iya, itunya di sini. Nah, yang tadi yang si jalak kebo tuh di situ tuh dia sarangnya. Gitu. Terus ya, mau lewat mana? Lewat sini atau situ? Situ aja deh, sini aja sini. Terus. Mau? Kegedean. Nih mau. Nah. Ini buat biji-bijian di sini, Mas? Iya. Hah? Buat terbantu nektar. Oh itu, cairan nektar. Oh. Iya, jadi pemakan nektar bunga disediain juga. Wih, ini best banget. Best banget di sini. Keren. Ini airnya juga asik. Iya. Berasa di alam, Mas. Ya, suara air, kicau burung, lekuk-lekuk ikan. Filternya gimana, Mas? Ini filter di situ. Di tempat, semua. Ya. Tadi di dalam juga segini aja. Kemarin ini berenang di sini juga. Lo sempat berenang sini ya? Ini biasanya jauh lebih bening dari ini.
Ini lagi nggak terlalu bening nih hari ini, nggak tahu kenapa. Lagi nggak bening ya, Kang? Oh, lah baru itu, baru diobok-obok. Oh, ya udah. Ini juga udah bening, loh. Biasa jauh lebih bening dari ini. Oh, ya? Sangat. Nah, ikan buat dimakan lo nggak ada, Mas? Maksudnya, ada satu kayak kolam yang buat bisa kita konsumsi. Kayak gitu-gitu nggak? Tadinya di situ sih, tadi di situ ada bawal, ada. Tapi nggak difokuskan ke situ sih. Gitu. Kan seru juga tuh. Mancing ya. Oh, gitu kan, mancing. Goreng atau bakar gitu kan. Iya benar. Ide bagus. Kalau ini kan kita mau bakar kasihan. Iya benar-benar. Apa, Nak? Oh, ini Jen. Iya, Jen. Lu tau dari mana nih, Jen? Matanya. Karena mata dia putih banget. Tuh, kalau itu John sama si Jack. Ini Jen. Ini Jen. Ini. Thank you. Aduh. Nih, ambil. Ambil. Ini. Udah. Iya, nih. Ini. Bulat. Suka buat anaknya sebetulnya. Tuh. Ambil yang banyak buat anakmu. Nih, ini pas datang sini nggak bisa terbang karena dia terlalu dimanja sama yang punya sebelumnya. Sekarang udah bisa terbang nih ya? Sekarang udah punya anak, bukan terbang lagi. Ini Jen. Sebelumnya dia dari kandang? Dari kandang. Karena dia albino, ini albino alam. Istilahnya istimewa, dia istimewa banget kan. Jadi sama yang punya itu beneran di rawatnya maksimal. Tuh. Ini mulai ngumpulin buat anaknya nih. Oh, okay. Nah ini buat anaknya nih. Udah penuh bu, segitu aja dulu. Udah sana. Inilah udah. Nah, ini kehewanan ya, yang juga ada di manusia. Ini udah penuh. Udah. Tuh dia kesana tuh, ke tempat sarangnya di situ. Sarangnya di antara batu, dalam banget. Gitu. Seru ya, banyak pelajaran ya. Wow. Seneng gue ngeliat Vasco mukanya gitu. Nih. Ambil. Buat anak kamu aja. Ambil lagi. Tuh kan, udah habis kan. Tadi buat anaknya, sekarang buat dia belum makan nih. Lakinya makan sendiri kan? Nggak diambilin makan yang laki? Iya, ibunya baru. Oh, ibunya? Biasanya lakinya juga ngurus, tapi ini yang ini agak-agak egois sih, Jack. Udah, sana. Ambil sana. Sini aja, sini. Nih, tuh, ambil. Dah, duduk situ yuk. Itu nggak, Mas, lu nggak pelihara ini? Pakan? Di sini maggot, cacing ini disebarin udah berapa ratus kilo kali. Oh iya, tumbuh dia, Mas. Tapi ya itu balap-balapan, akhirnya ya udah. Iya, masalah banyakkan pemangsanya ya. Iya, ini juga pisang juga matang di pohon, terus mereka yang ngabisin juga, ada yang seksi ngerobek, ada yang makan. Nah ini kayak ini, nektar ini juga dimakan juga sama burung-burung. Ini pakan alami juga nih. Iya. Ini biasa di sini juga ada cacingnya juga biasanya sih. Ini udah nggak ada cacing tuh, udah habis. Tapi kalau udah bisa lo bikin seimbang baru keren tuh, Mas. Ya itu dia. Jadi lo nggak perlu beli pakan lagi. Harusnya, tapi karena jumlah yang memakan pada yang makanannya lebih banyak yang itu dimakan. Gitu. Terus yang paling sakit hati ada lagi sebelah buat pelihara pakan. Oh, amin. Buat pelihara maggot doang. Pelihara maggot sama cacing ya kan. Ini yang palingnya sakit itu nih, kayak tanaman-tanaman ini kan bukan tanaman biasa. Iya. Tapi kan burung mah nggak tahu itu tanaman apaan. Dia dihabisin sama akar-akarnya. Udah nih kayak gini. Ini kayak kayak ini tuh pohon itu. Ya kita mah nggak tahu tanaman ya. Ya pulih aja puluhan juta juga itu. Mungkin iya. Ratusan juta kalau gini-gini kayaknya.
adalah nggak mau buat nih, dia kayak dia, dari dinas pajak kayaknya dia. Jangan dihitung, jangan dihitung, sakit hati. Keren banget. Mau duduk sini mas? Iya, gue mau ngajak dulu sih. Di situ aja tuh yang ada senderannya. Ini yang senderan. Apa? Katanya kan kaum ini pengikut setia dan KPR ini bos. Yeah. Tahu nggak kira-kira pohon kule itu dari mana? Kule mana? Yang ini yang di kule air. Dari mana? Dari mana ya? Dari namanya Biki mirip dengan tempat nyimpen duit tempat nabung. Tempat nabung dari Bangka. Ye, yeah, betul. Pinter nih. Bener dari Bangka. Nih ya, ini pohon. Jadi gue tuh sampai surveinya tuh keluar masuk hutan. Nanti ajak gubernurnya ke sini Bang Arjaldi. Oh, nah, udah. Di sini, udah sini ya. Sumatera Barat wakil gubernur dan Join Aldi. Oh, Join Aldi. Join Aldi, wakil. Aldi ya, wakil Sumatera Barat pernah ke sini. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini tuh gue temannya kan bagus juga. Iya, Join Aldi. Aldo ya adenya ya. Nah, ini hasil survei gue ke Bangka. Oh. Dulu ini nggak dipandang sama orang-orang kayak ya udahlah pohon itu gitu. Jadi banyak pohon-pohon yang udah mau ditebang dan lain gue selamatin terus sekarang jadi tren. Semuanya jadi pelihara itu juga. Itu bambu mati, Mas. Enggak. Itu kiriman si papa. Enggak mati. Tapi mungkin daunnya diambilin tuh sama itu juga. Sebelah kosong, tanah kosong. Ada punya orang, doain saja ya. Doain semoga rezekinya makin banyak. Amin, amin, amin. Semoga nggak betah di samping beliau, jadi amin, dibeli. Didoainnya nggak betah tetangga gue. Jalan. Biar diperluas gitu. Amin. Apa sih, nak? Sebenarnya mas bisa perluas ke atas, sebenarnya bisa ya? Nah, tapi nggak bisa. Ini karena halim, deket halim. Oke. Okay. Jadi nggak boleh tinggi-tinggi gedungnya di sini. Gitu. Ini kalau sorean dikit naik ke atas seru juga loh. Iya. Ke atas mana? Ke atas. Nanti coba tangga tuh. Bisa naik ke atas itu? Bisa. Yugi aja gemeter lu. Di atas itu? Iya. Kan ada tangga. Ya. Kadang-kadang gue podcast di atas juga kok. Gitu. Oh itu tuh ya? Iya. Itu lu, lumayan. Dari semua satwa di sini, yang paling lu suka tuh yang mana? Yang paling semua. Yang paling lu cintain. Ya kan adalah diantara semua pacar-pacar lo ini kan. Nah masalahnya gue pindah-pindah pacar terus maksudnya. Tidak maksudnya, setia. Lagi sekarang lah, lagi ini, ntar lagi akuarium. Tergantung. Lagi paru bengkok. Mana yang lagi seksi yang mana? Ya. Di sini dulu gitu ya. Jadi justru gue yang bikin seksi. Jadi kayak gue lagi hobi ikan hias gitu, predator. Wah semua heboh. Penjualan ikan hias meningkat gitu. Nah sekarang lagi rame adalah kicau gitu karena gue lagi ngomong so iniin pasar. Iya. Tapi ya itu lah hobi gue mau muter-muter juga sih. Propaganda pasar satwa. Iya. Ternyata ada di Jatiwaringin. Gak. Tapi gue nggak nyaranin buat ayo pelihara nggak gitu. Tapi orang pada ikutan. Tapi gue selalu ngomong soft campaign. Iya. Yeah. Tapi harus yang semuanya kalau itu bersurat gitu. Terus semuanya juga harus normal. Yeah. Hey. Ada bal? Oh iya udah. Burung onta belum kok? Hah? Oh iya burung onta. Nah, yuk kita ke burung onta yuk. Kamu nggak lihat tuh? Burung onta nih. Burung onta. Kalian lihat burung onta di luar. Kita mau lihat burung onta. Oh di luar. Tabur pakai ini nih. Mana burung di luar ya? Ini yang bikin apa? Kantornya? Kantor itu. Ini awalnya kantor. Sekarang lagi mau dirubah jadi pusat binatang. Sini ada dokter hewan segala macam. Di sini nih itu di luar tuh emang lu pernah ngumpulin orang-orang pecinta gini ya. Ntar mereka dateng ya. Tuh ini di luar loh. Sini thank you nih. Ya, luar. Hmm. Ini kalau masukin nih enggak masukin. Emang di sini aja udah
dan bahkan yang di luar nanti kita akan tambah lebih banyak lagi. Jadi biar di sini. Oh, sengaja lo lepas di sini. Sengaja. Gitu? Oh. Dan ini di program, nggak semerta-merta dia bisa seperti ini. Ini program Kang Pio. Oh, dari dalam dulu deh ya, baru lepas keluar. Nggak, dari bayi udah di. Jadi ada yang dari bayi buat di dalam, kalau ini dari bayi buat di luar. Ya. Jadi dia gimana caranya bisa mandiri tapi mandiri di luar dan nggak kemana-mana. Gitu. Kalau di sini makan banyak. Oh, ini bukan burung liar jadi ini ya. Ini burung burung peliharaan kita, kita tapi diliarkan. Ya. Ya, ya. Nanti nyari makannya itu kayak apa? Ah, keren banget sih. Serangga yang sore itu tuh capu. Mereka ini juga di sini hidup cari makan sendiri juga. Jadi alami banget ya ini. Ini kayak babi yang di dalam ada di sini juga ada tuh. Gitu. Iya, Nak. Hah? Enggak, ini emang jadi fosil. Yang emang udah belum, ini yang fosil sebelah sana. Kalau ini ratusan tahun di mau dibakar sama penduduk buat buat jadiin kayu bakar. Gambar sinilah. Hey, hey. Ini dari mana, Mas? Hah? Dari mana? Dari Bangka juga. Bangka juga? Iya. Nah, coba kita banyak buru. Produk Bangka di sini. Yoi. Karena yang punya tua. Bangka. Unta, Bro. Bentar, unta, Bro. Ada 3 ekor. Hey, hey, hey. Dari mana, Mas? Dari luar. Dan ini dipelihara dari kecil banget. Ini bisa matok tuh, Mas. Bisa nendang, bukan matok nendang. Lagi. Nendangnya sakit banget. Udah pernah ketendang? Tim gue sih beberapa udah ditendang, gue enggak. Wih, keren banget. Coba kita lepasin. Hah? Lepas di sini. Hah? Sudah. Lepasin. Mundur, 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 mundur kameramen. Mundur, 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 mundur. Iya, lepasin sini. Eh, baik-baik aja ya, oke? Okay? Jangan tendang orang, oke? Okay? Oke, okay, jangan tendang orang ya. Mundur lagi nih. Ditendang. Mundur lagi. Nih. Siap, 1, 2, go. Yo. Go, 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 go. Kerr. Yes, oke, okay, hati-hati. Ayo. Iya, anggun banget larinya. Iya. Wih, anggun banget. Hello. Dia bingung banyak orang sana. Ini kalau jinak, menarik nih, Mas. Kalau iya. Dinaikin, Mas. Iya, tapi... Sama anak-anak gitu ya? Di Timur Tengah sih dinaikin, tapi kalau di sini... Keren banget. Kasihan, sayang. Dilepas begini. Keren banget, Bro. Hello. Ada burung onta. Lepas ya. Di Jakarta. Sayangnya nggak bisa dibawa CFD-an. Car Free Day. Car Free Day. Ya sayang. Santai, 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 oh, santai, 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 santai. Nah ini yang betik, yang jantan yang hitam. Jantan satu. Mm-mm. Tadinya jantan dua, tapi kayaknya salah prediksi deh dua betina deh ini. Sebenarnya emang dia perlu lari-lari juga sih, Mas. Iya. Ini asalnya empat tuh, yang itu tengkorak tuh. Ya Allah. Itu satu mati gara-gara cowok, dia cewek. Gara-gara dia ada salah cacat lahir. Hello. Jadi bawa ke sini empat nih, Mas. Iya. Ih, keren banget sih. Ini tenangnya samping atau belakang? Depan. Oh, ke depan. Kalau samping kalau aman. Kalau kan belakang, Bro. Iya, iya. Dia depan, dia depan. Ini pegang aja. Nah. Ya asik banget. Hey, 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 hey. Kamu. Oh, ada kucing. Ada kucing ya. Enggak apa-apa. Ada kucing ya. Ada ini kucing. Tiap hari mandi nih, Mas ya? Enggak. Tapi okay. Dia kalau hujan hobi banget hujan-hujanan. Santai, tenang. Nah, tenang guys. Nih, dia hobi banget hujan-hujanan. Oh, hujan-hujanan suka dia. Dia beneran ke kucing ya? Dia ngelihat gambar kau pakai kaos ada gambar kucing aja dia ngamuk. Oh gitu. Mau kemana mau kesini? Dia fobia kucing. Sana. Balik lagi, go. Go. Jelasin sama lagi, Mas. Ada si Slamet, ada Subur sama Susi. Slamet. Kau yang mati si Siti. Slamet, Subur, Susi, Siti. Go. Balik. Udah pulang aja. Pulang aja ini pulang. Ini jawabannya nih. Pulang yuk. Warnanya lebih gelap. Pulang. Dia kalau udah di sini susah pulang. Dia nggak mau pulang. Pulang. Go. Pulang, go. 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 Hei, ikut kamu, hei. Go. Takut sih. Tentaranya takut sama burung. Eh, kok dia kesana? Hei. Wih.
keren jadi pemandangan jadi keren bro. Iya, ada burung begini di rumah. Kan. Hei jangan. Ih, keren banget. Sana. Lo mesti lihat deh. Sana. Pemandangan jadi ajik. Jadi ada, jadi aneh. Jadi keren. Hilari, go. Tidak. Yeah. Balik. Balik sayang, balik. Balik yuk. Dinaikin lu. Balik yuk. Balik yuk. Balik yuk. Go. Ayo balik. Baik. Makannya balik. Apa, Mas? Makannya, Mas? Pur sama sayuran juga. Pur juga sama sayur. Aduh, ayo. Ini endut banget, ayo. Ayo pulang. Pulang semua. Ih, keren. Pulang semua. Jangan ke situ. Rumah kamu di situ. Ada yang lari situ. Kejar. Situ. Ya Allah, susah. Dia hobi banget kalau udah gini dia seneng. Tapi nanti dia kan balik sendiri kan? Balik sendiri. Biasanya kalau denger gue go. Balik. Oh. Tapi ini masih seneng dan banyak orang dia kayaknya heran. Oh. Hey. Berapa tahun Mas umur Mas? Baru setahun setengah berarti ya? Setahun setengah? Iya. Gue dari player dari kecil. Oh gitu? Oh dari kecil? Dari kecil banget. Dan cepat banget pertumbuhannya. Dari kecil segede ayam. Wow. Ayam kate malah. Wow. Dan jadi, ini masih bisa besar lagi? Sedikit. Dia paling gede 2,8 meter. 2,8 meter tingginya ya? Tingginya. Kepalanya tinggi ya? Tinggi ini, ya. Tinggi gitu. Hei, sini yuk. Hei, balik dong. Hei, dari seukuran ayam udah ada di sini. Dipelihara dari kecil. Dan sekarang udah segini. Halo, sayang. Gua acungin jempol banget deh buat Mas Irfan Hakim. Keren. Ini kalau dari valuasi mah nggak ada harganya nih. Makanya lo nggak pernah mau nyebutin harga. Iya. Jadi nggak ternilai dari nilai rupiah, angka, betul. Ketika disebutkan angka, menurunkan harga sebenarnya. Betul. Dari harga. Ayo pulang. Ntar kalau gini nggak dikeluarin lagi loh. Yuk, go. Go. Caranya dari kecil itu loh. Go. Ayo, go. Emang enaknya melihat dari kecil Mas ya? Iya, jadi berasa lebih ya? Lebih bonding kenal, kena, ya? Lebih kenal. Jadi kalau gue pelihara langsung segede gini juga gue takut. Iya. Oh gitu. Iya. Okay. Seperti halnya orang kok ketemu dia ya, agak. Pertama kali ketemu gini kan? Nah, iya. Agak takut juga ya? Kalau karena gue udah kenal ya udah gitu. Siap kamu. Ayo, hei. Pulang. Pulang dong. Bapaknya nyuruh pulang. Anaknya lagi pulang. Masih pengen main. Pulang. Mana Anjan? Kayaknya. Nih teman gue mau datang, dia bawa fox. Apa fox? Phoenix fox. Ada banyak. Wow. Iya kayaknya nggak tahu. Sok masuk sini. Yo. Go. Kejar sana. Astagfirullahaladzim. Ada mobil. Go. Ayo dikit lagi. Takut tendang bro. Dikit lagi. Muka dipatok. Iya. Oh. Gede banget. Dia hobi banget ke situ sekarang. Ya nanti ya. Hop. Ayo ah. Hey, gak boleh nakal. Go. Masuk dia. Go. Berhasil. Karena dari kecil sih makanya. Lupa go-nya gak kurang kenceng kali tadi ya. Go. Karena dari kecil. Yang deh, keren banget. Jadi teman-teman semua, ini pengalaman baru buat gua. Akhirnya gua nemuin aviary. Tuh.
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a